Halo semuanya, balik lagi di Ninja Heroes Era. Di video ini kita akan coba push SNT di server 24 ya. Ini aku cuma modal diamond doang di server 24 ini. Aku nggak tahu kemarin-kemarin sih belum bisa tamat ya. Mentok itu lawan siapa ya? Hashirama kalau nggak salah guys. Kita coba namatin kalau bisa seenggaknya ya sampai ke lantai 90 untuk dapetin 100 Refine Stone-nya aja nggak apa-apa, karena dimulai hari ini tanggal 1 November itu masuk lagi event SNT ya. Ini ada finish floor mulai dari lantai 15 sampai lantai 100 itu dapat reward. Yang paling bagusnya sih di lantai 90 ya, mungkin juga udah pada tahu, ada refining stone 100. Mantap jiwa. Selain itu juga ada refine di lantai 55. Serta ada gold juga. Bentar deh. Ini oke, nggak ada event lain. Berarti ini diskon eventnya udah hilang ya. Oke. Dan untuk event ranking bakar gold atau spender eventnya, itu top 1 dapat NTN. NTN 1 kali, aduh. Ya wis lah. Kenapa nggak diganti-ganti ya? Masih tetap. Mungkin developernya punya alasan sendiri tentang hal tersebut. Oke, mantap. Udah gitu aja sih. Dan di server 24 ini baru ada 2 yang ngegacha, dan itu pun gachanya nanggung ya. Enggak 10.000, bahkan enggak 5.000 pun gitu. Tapi ya wis lah, gak apa. Dan oh iya, ini aku habis war sih. Tapi sorry ya, aku jarang banget ikutan war, guys. Seriusan ya. Kita coba atur line up dulu. Aku udah level 48 ya, cuman belum tamat kayaknya guys. Karena aku bener-bener full ngandelin hyper diamondnya doang coy. Ntar, tadi harusnya belum kupus sih. Oke, belum kupus ya. Dan yang pertama ini mungkin langsung ku skip aja sih biar nggak kelamaan. Bisa tamat atau enggak, let's go. Oke, sambil kita kelarin misi daily harian. Buat yang tanya ninja cadangan di server 24 berapa bang, mungkin ada yang tanya. Sekitar di angka belasan sih. 20 ya, 20-an. Karena kemarin kan beli di store itu kan 20. Ininya, ini loh, beli ininya loh. Ya. 20 atau belasan berarti. Bener belasan. Oke lah ya. Itu kita coba lihat. Oh iya, 81 coy. Nggak tembus ya. Masih naik 82 ini susah banget coy. Kita coba aja naik 82 dulu deh. Siapa tahu bisa nih. Lawannya apa gitu loh. Kok masih sulit banget. Oh, lawannya si ini coy. Dia ada healing, ada block, terus ada poison juga ya. Iya ada poison juga. Ah, ada purification. Tapi gak ngaruh dan menang loh. Mentoknya bukan di situ berarti. Aku lupa kemarin tuh di apa yo. Kayaknya di Hashirama deh guys. Oh iya ini. Sudah. Jauh-jauh aku mikir sampai Hashirama mentok. Gak taunya masih aja di Shizunade, kampret. Aduh. Habis skill ini untuk ngelawan healnya Shizunade. Oke, Mayan. Critical. Please healnya udahan. Anjir masih ngeheal loh. Summon healing. Semuanya itu ada di Shizunade guys. Padahal kalau kita main normal, slot summon tuh cuman ada satu doang kan. Tapi kalau di Shizunade beda coy. Wah ini fix kalah sih coy, ini fix kalah sih. Gimana cerita kalau si diamondku taruh belakang ya? Jadi dua ninja depanku itu bisa dibilang itu yang ngehabisin atau enggak yang ngurangin healingnya si Shizunade. Coba aja dulu kali ya. Gak ada salahnya juga kan.
Oke, jadi kayak gini kita coba gas lagi nih. 83 mentok nih lawan si Tsunade Gaming ya tuh. Mungkin kalian ada yang main di server 24 dan udah bisa sampai minimal lantai 90 ya. Coba di info deh. Tips dan triknya itu seperti apa? Kurang lebih sih mungkin seperti ini sama. Paling enak lagi pakai double bomb. Udah itu no counter sih. Oke, rencanaku cukup berjalan dengan apa yang ku planning kan. Healnya si Tsunade dikit demi dikit udah pada kepakai semua. Oke, bener ya, slug speednya udah keluar juga. Oke, ini mukul doang dong. Bisa, ish, bisa miss lu cuy. Aish. Oke, harusnya ini healnya kalau nggak habis ya paling nggak tinggal dikit lah. Oke, nggak apa-apa, menang sini sih. Ini kalau sampai kalah nih, Diamond kurang ajar nih. Apa aku bilang? Cerdas, ajir. Emang bener triknya tuh kayak gitu ya. Kita tukar ya posisinya untuk ngurangi durasinya. Tapi itu untuk ngurangi durasi healingnya. Tapi itu nggak berlaku untuk 3 Tsunade ya, yang ada di stack itu loh. Nah, itu beda cerita sih coy. Anjir, kocak emang ya. Waduh sih, Jiraya yo. Dia juga punya healing kan, apa aku bilang kan. Oke, siasatnya gini berarti. Siasatnya gini. Ini menang dong. Oke, menang, kirain kalah. Nice, naik ke 85, let's go. Ini gimana cerita kalau udah dapet double bomb ya? Wah itu makin-makin sih. Mantap, asli seriusan. Oke, ini si Meteorumi, dia juga punya healing ya. Oke, bodo amat sih aku sih. Kita coba gas aja dulu. Siapa tahu bisa tembus. Wah, sakit juga dia ya. Waduh. Purification ya tadi ya. Duar. Oke, ini kalah sih cuy kayaknya cuy. Kalau lihat ada darahnya si Mei aja segitu. Dua ninja belakang SS ku aja gak bisa tembusin cuy. Seriusan. Gak bisa cuy. Itu tinggal 10% lah aja. Oke, kita coba trik yang tadi aja ya. Kita abisin healingnya di dua ninja awal kalau bisa sih. Soalnya dia nggak full heal kayak Tsunade ya. Dia semi heal, poison plus ada damage-nya juga. Itu yang susah. Berharap aja ini healnya kepake di awal gitu aja. Oke, ini satu ninja udah nggak kepake healingnya. Oke, mantap, keluar satu ya. Purification lumayan. Keluar lagi please. Ah, nggak keluar coy. Nggak apa, yang penting ultinya dua kali tadi udah kepake ya, lumayan lah. Oke, mantap. Masih bisa refleks satu kali. Mantap, nice, menang nih. Emang paling bener tuh kalau lawannya tipenya tuh single atau bisa dibilang bossing. Itu emang paling bener gitu sih. Oke, yuk bisa yuk tembus 90 lah guys. Lumayan ya, dapat 100 refine stone coy. Mantap. Nice. Gak apa-apa lah, biar aja dulu dah. Ultinya biar, jangan dulu. Beda nih, kalau yang ini beda nih. Kita cari ultinya di awal kalau yang ini guys. Soalnya biar kalau udah begini dia yang di ref. Oke, sakit juga sih. Yang di reflect tuh sisa skill-skill yang sisa-sisa gitu. Tapi ya apalah, yang penting masih menang. Lanjut lagi lawan siapa? Soalnya nih tiap lantai aku lupa guys lawannya siapa ya, kecuali stuck di situ-situ terus mungkin bisa ingat. 87 lawan A. Nice. Oke, sip. Mantap sih boleh ini. Waduh. Si A punya meteor juga yuk. Oke, itu bener elbow boltnya bener ya. Itu bukan elbow bolt coy. Elbow bolt nggak ada. Aduh. Pinter juga dia ya guys. Ih, sadis loh. Tembus juga guys, 88, let's go. Ah nggak tahu ya, 90 ini lawan apa. Udah masuk SS belum, aku lupa malahan. Ini ada healingnya nih, si Mu. Oke, sip, healingnya udah kepake satu. Oke, mantap.
stun udah kepake satu sama poisonnya tadi udah kepake satu juga. Sip. Masih ada satu lagi sih ini sih, tapi si PR-nya sih. Oke, jangan pull doang. Aduh, healing lagi, kampret. Ini susah, guys. Ini susah. Ini harusnya susah sih. Oke, ini susah. Ini susah seriusan. Kita coba pakein ke depan aja kali ya. Ini susah seriusan. 88 susah loh, guys. Langsung ulti lah, please langsung ulti. Aduh, jangan nge-heal dong. Kocak, ulti please. Aduh, jangan stun juga dong. Aduh, mukul doang cok. Aduh, sorry. Tidak sesuai harapan. Ntar, harapanku tuh multi meteornya keluar di ulti di awal. Oke, stun dulu. Oke, sip. Please multi. Mantap, ini yang ku cari coy. Ini yang ku tunggu. Asal dia aja. Aduh, baru dibilangin jangan. Aduh, mana bisa cuy segitu cuy. Oke, mantap. Tembus. Asik. 89. Let's go. 89. Ini apa nih ninjanya nih? Apa nih ya? Aku enggak tahu sih. Oke, si Mizukage, dia juga punya heal setahuku, guys. Oke, beneran kampretos. Dia punya heal, guys. Oke, dia punya heal. Healnya 2. Healnya si siapa? Tsunade sama Purification. Siap. Kita lawannya pakai cara yang tuker posisi ya. Kita lawannya pakai tuker posisi. Itu ada SPM aku ya, kemarin baru dapat. Belum, ini akun emang suram sih cuy. Gak bisa tembus mulu. Komplit. Sorry, bukan gak bisa tembus ya. Gak dapat ninja triple S ataupun UR gitu cuy. Seriusan, susah banget. Oke, heal mantap. Purifikasinya udah kepake guys ya. Tinggal 2 heal. Oke, purification kedua udah kepake juga. Sip, harusnya ini menang sih. Ini kalau sampai kalah ini kebangetan sih. Momentumnya kita udah kehilangan banget nih kalau kalah. Healnya kepake. Aduh, ya udahlah, dia masih punya heal, guys. Masih punya healnya si Tsunade. Oh, kan apa aku bilang, coy? Dia masih ada healnya Tsunade. Percayalah, coy. Percayalah. Aduh, susah banget ini. A few moments later. Oke, guys. Kayaknya emang masih susah banget ya untuk ditembusin si Mizukage kampret ini. Aku udah cobain beberapa cara, udah aku lepas juga semua ini gearnya yang ada di diamond ya, supaya damage yang dipantulin itu bener-bener gede gitu. Udah aku coba tapi tetep guys, nggak bisa tembus ya. Emang masih mentoknya kayaknya di sini sih cuy, seriusan ya. Padahal beberapa waktu lalu itu aku udah pernah nyoba tembus loh guys. Oh bukan yang di sini ya, itu di GST sih cuy. Cuman ya itulah, masih susah seriusan. Mungkin ada yang mau ngasih info tentang gimana sih caranya untuk bisa nembusin di SNT tamat ya, bahkan ya. Padahal ini modalku udah gede banget loh. Aku udah modal diamond ya, tapi emang kalau ketemu skill-skill yang heal-heal kampret gini ya tetap susah juga guys. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Masih susah ternyata cuy untuk panen yang namanya Revenge Stone di event SNT ini. Terima kasih buat semuanya. See you next video dan mantap jiwa.